Hai guys, kali ini gue mau pasang knalpot AHM. Yo, ini barang baru datang nih guys. Jadi gue mau coba unboxing dulu. Ada apa aja? Ini gue lihat-lihat sih banyak yang pakai. Jadi gue penasaran pengen coba. Duh, susah aja. Wait. Ini udah. Coba sini. Oke guys, ada apakah di dalamnya? Pasti knalpot. Oke, dia full set nih guys. Ini ya, link pembeliannya nanti gue taruh di deskripsi ya guys. Nanti ini kita pasang dan kita tes jalan supaya lo pada bisa dengar suaranya kalau digeber kayak gimana. Yes, tapi sebelum jalan nanti gue nyalain juga biar ketahuan suaranya. Ini guys, ada logonya nih, AHM Development Exhaust System. Cukup rapi guys, dan dia pakai baut nih, pakai baut. Jadi kalau mau ganti gas wallnya kayaknya gampang ya. Seperti ini kita pasang ya guys, ikutin terus videonya. Oke guys, sekarang kita mau pasang nih di NMAX gue. Ini kan masih standar, sekarang kita pasang si AHM. Ya, kita pasang terus kita nyalain suaranya kayak gimana, terus nanti kita bawa jalan. Ikutin terus guys, dan jangan lupa subscribe sambil nungguin gue pasang. Standarnya udah terlepas, sekarang kita yang pasang yang baru. Ini dia guys. Jangan lupa dipasang ya. Dia ternyata nggak ada tegangan di bawahnya guys, langsung begini aja. Di bagian bawah nggak ada pegangan. Kalau yang sebelumnya kan ada nih standar megang ke sini. Ini nggak perlu, cuma megang di sini aja. Sama nanti ini baut ini harus dikencengin sama di kolong. Jadi pegangan utama tuh dia di sini. Mau gue ngeliat ini jaraknya lumayan. Kita tes dulu guys. Oke, ini suaranya nih ya, gue nyalain. Agak ngebas, tapi nanti kita cek jalan ya. Kalau kita geber di jalan kayak gimana bunyinya. Ini kalau sekarang sih kayaknya adem sih, asik. Nggak terlalu berisik guys, bulet. Jalan ya guys, gua rapiin dulu. Oke guys, sekarang kita mau coba bawa jalan di knalpot baru di AHM punya nih. Udah gua pasang, gua rapihin.
Udah maghrib. Nih, plat nomor gue taruh di holder, phone holder. Untuk detailnya kalian bisa lihat di video gue yang lain. Cek di sini nih kalau buat phone holder pasang plat nomor, ada di video yang satu. Kalian bisa cek di kanan atas. Gue nyalain dulu biar pada telepon bisa langsung connect. Hello, TalkTalk Now, DMC, Intercom, No, Mobile Phone, One, Connected. Oke. Sebelum terlalu gelap, guys. Ini DVR, kalian bisa cek di video berikut di kanan atas. Oke. Wah, enak nih bunyinya, nggak yang berisik banget. Kalau santai begini pelan masih acceptable, beda sama Pro-liner. Kayaknya di komplek gue nggak nyaman yang versi bus kemarin Pro-liner. Ini acceptable banget nih di komplek, nyaman. Ini gue lagi rekam, matiin aja. Nah, ntar gue bawa di agak di depan, gue geber. Ya, ini kita mau coba. Ini jalan agak besar, bukan di komplek, udah keluar. Wih, nembak tuh. Nanti di Setelah Giant baru. Gak tau ya kalau kalian seleranya gimana, tapi gue bandingin sama yang Pro-liner kemarin, ini nyaman nih gue. Gue bisa bilang buat gue pakai di komplek ini oke. Karena di RPM rendah dia pun juga nggak berisik, adem gitu suaranya. Nah kalau digeber aja baru dia agak mulai teriak. Tuh. Di sini nih kita mulai bisa tarik. Oke, sini gue suka nih, nyaman. Kencengan kayak Pro-liner gue nggak nyaman tuh. Ini enak nih. Gue pengen geber yang panjang, enaknya di mana nih? Pokoknya RPM rendahnya mah adem banget, guys. Kalau kalian pakai ini di komplek mah enak, guys. Kalau di jalanan geber-geber mah ya cuek lah ya, asal jangan ada polisi aja. Tapi ini sebenarnya masih oke kalau menurut gua.
lihat-lihat mana nih yang budget 400-an, knalpot apa yang enak gitu, buat gue cobain gitu. Knalpot-knalpot terjangkau guys, tapi nggak aneh-aneh. Mesti cari trek panjang enak nih buat cari top speed. Tapi ya gue gak bisa jauh-jauh sekarang, udah gelap juga. Palingan gue cuma keluar nih, habis masang ini doang. Tuh, kalian bisa dengar gak suaranya? Ini gue buka deh kacanya nih, biar kedengeran. Visor gue buka. Ini mah gue cocok lah pakai knalpot ini guys. Menurut kalian gimana guys? Asik lah ini menurut gue ya. Gak tahu kalau kalian suka, kalian bisa carilah nih AHM punya knalpot buatan Malaysia sih kalau di situ tulisannya. Gue ngecek kan sebelumnya di YouTube tuh banyak tuh yang pakai. Dan gue dengerin secara suara kayaknya boleh dicoba nih gitu. Gak terlalu berisik. Di komplek masih nyaman nggak? Gue pengen buktiin di komplek ini nyaman nggak nih. Kalau ditariknya gimana? Nah, terbukti sih di komplek ini nyaman. Nggak ngeganggu tetangga lah guys. Intinya itu yang gue mau cari. Kalau ditarik aja baru. Besok gue coba lagi guys. Ya besok gue coba lagi. Ini malam-malam nih guys. Gue udah gak sabar pengen nyoba aja. Besok terangan gue tes lagi. Ya, sampai besok guys. Oke, kita coba guys. Gue suka sih nih suara bawahnya itu enak banget guys. Suara atasnya masih oke lah, ini masih acceptable. Suara bawahnya tapi gue suka. Suka banget beneran. Gak mengganggu lah pokoknya. Boleh dicoba nih guys, AHM buat gue sih recommended ya. Tadi kan atasnya masih dapet ya, tadi nggak cuman sampai 117 doang, tadi gue nggak paksain lagi karena ini kan di jalan raya gini guys,
Okay, guys, jadi gue udah tes kan nih. Kalian udah lihat, udah dengar juga suaranya. Kalau lagi diem, sama pas tadi gue jalanin, gue geber juga, suaranya seperti apa. Kalau gue bilang ini suara rendahnya tuh RPM terbawah, itu enak banget guys, nggak yang berisik, benar-benar bulet gitu suaranya, nggak bikin annoying. Jadi gue sih gue putusin sih ini bakal gue pakai aja, nggak akan gue lepas lagi. Jadi gue nyaman lah pakai ini. Nah, ini gue pasang lagi bentar, jadi kalian bisa dengar lagi suaranya kalau di diem aja gimana. Thank you for watching, sampai ketemu di video-video gue lainnya. Bye-bye guys.